Okey, apa khabar? Kawan-kawan semua, hari ini Tok Ki dengan Porsche biru. Tapi bukan Tok Ki punya lah. Tok Ki nak kongsi kereta yang baik seperti Porsche ini. Enjin yang cantik ini ya. Cukup bagus, cukup hebat. Tapi kalau tidak diisi dengan minyak yang betul ataupun diservis ikut masa yang betul, maka kita tidak akan dapat performance daripada kereta ini. Yang Tok Ki nak share ini, manusia kalau dibandingkan adalah merupakan kejadian terbaik yang Allah jadikan. Tapi kalau tak disiplin, tak semayang, tak idea apa, tak idea apa juga. Jadi maknanya kita kena ikut disiplin yang tentu. Kita harap ya tuan-tuan, kawan-kawan di luar sana supaya tengok, supaya kita kaitkan kehidupan kita dengan kereta. Kalau kita makan yang tidak baik, rezeki yang tidak baik, yang kita mungkin tak perasan, tapi kita curi rezeki ini daripada majikan kita. Patut kita kerja 8 jam, kita kerja 7 jam atau 5 jam, curi 2 jam sehari, bawa balik bagi anak-anak makan. Apa nak jadi? Sudah tentu rezeki daripada sumber yang haram akan membakar kita. Tidak ada jadi apa pun kepada kita. Kita beri waktu kerja yang patut supaya kita dapat rezeki daripada yang sumber yang cukup baik untuk kita jadikan bahan dalam kehidupan kita untuk kita terus ke hadapan. Kalau rezeki itu baik, insyaAllah kita akan dapat yang terbaik. Mintalah, nescaya Allah akan bagi. Dan Allah tidak pernah mungkin janji, tapi ada syarat dia, baikkan makananmu. Jadi kita kena buat yang terbaik, buat kerja pun terbaik. Contohnya jadi kita nak lap cermin pun lap terbaik. Ini lap cermin pun dengan comot jadi cermin kita. Ya, basuh baju pun ala kadar. Jadi kita buat yang terbaik, beri yang terbaik, insyaAllah ada keberkatan. Jadi anak-anak kita harus diajar untuk menuju kepada keberkatan. Kalau berkat sikit pun berlebihi, kalau tak berkat banyak pun tak jadi apa-apa. Jadi ingat, jangan lupa, ini penting sangat untuk kita besar ni. Untuk kita bawa perubahan, kita bermula dengan perubahan itu. Klik link di bio untuk sumbangan tabung perjuangan PPIN.